posisi turun yang tepat untuk dan hang dragon. Yang pertama, siapakah Soris? Yang pertama, utamakan harmoni seperti Tingyun terlebih dahulu dengan speed sebesar 134 atau lebih agar dan hang kalian bisa mendapatkan buff dan juga ultimate dari Tingyun. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua, bisa nihilti seperti Pella. Jika bisa, langsung saja menggunakan ultimate-nya dengan speed Pella sekitar 126. Karena dan hang akan sangat senang jika ada musuh yang terkena status debuff. Wah, pasti yang ketiga baru dan hang nih. Hika pintar kan? Yes, kali ini Hika benar. Saran dariku adalah dan hang kalian berada di posisi ketiga dengan speed minimal 108. Alasannya kenapa, Tasoris? Karena dan hang sudah mendapatkan buff dari Tingyun terlebih dahulu dan musuh sudah mendapatkan debuff dari Pella sebelumnya. Jadi, dan hang yang Hika punya damage-nya lebih optimal. Inilah yang disebut dengan speed optimisasi. Lalu yang terakhir siapa, Tasoris? Pakai nanya. Sudah pastilah support defensif yang Hika punya. Gitu ya. Lalu kalau Tingyun diganti bronya atau Yukong, gimana Kak Soris? Nah, kalau mau lebih lengkapnya, kalian bisa join server Discord kita ya. Linknya ada di bio. Di mana?